Oke, teman-teman, kita mau lihat racikan asli dari kerak telur. Nah, ini apa, Pak D? Kerak telur Batam, takoyaki. Oh, takoyaki kerak telur Batam. Tadi telur 2 buah ya. Telur 2 buah. Ini apa ini? Ini Pak D. Ini bumbunya rahasia dapur. Oh, rahasia dapur. Mantap. Nah, ini dikasih isinya apa aja sini? Kol, daun bawang, nah, ini apa tuh? Sosis. Oh, sosis, seperti biasa. Diaduk, Pak D, ya? Diaduk sampai merata. Sampai merata aduknya, teman-teman. Ini asli dari Batam. Nah, rasanya dijamin halal. Mantap. Halal yang jelas. Nah, ini kerak telur khas Batam. Khas Batam itu berarti khusus di tempat lain rasanya mungkin berbeda ya, Pak, ya? Nah, kita di Batam aja lain. Iya, betul betul. Ini minyaknya ini, Pak? Ah, minyak, Pak. Oh, ini minyak, Pak D. Ini empat. ada garam ya, teman-teman ya, garam. Yang kuning ini apa ini? Royco. Royco, benar. Nah, ini di sini sangat sehat sekali, dilengkapi dengan tisu, dilengkapi. Ya, ini cara membuatnya, teman-teman. Itu dituangin ya, Pak D, ya. Dituangin dikit-dikit. Satu loyang ada berapa ini? 18 lubang. 18 lubang. Masaknya berapa menit, Pak D? Ya, kurang-kurang ini ya hampir 5 menit lebih lah. 5 menit ya, teman-teman, ya, lihat tuh. Kalau dulu saya lihat tidak banyak isi ya, Pak Dia. Sekarang sudah bervariasi. Sudah ada isinya. Nanti masakannya jadi rasanya enak nih. Di setelah dimasukkan terus di atur nih. Posisi-posisi bahan makanannya, sayurnya tadi, isinya. Enggak lengket ya, Pak Dia? Nah, rasanya enggak lengket karena minyak itu ya kali ya. Karena loyangnya, Bu. Oh, loyangnya khusus. Karena loyangnya, teman-teman, jadi nggak lengket. Oh, cepat langsung berubah warna ya. Langsung berubah warna jadi kuning masak lah. Coklat-coklatan. Bagus warnanya. Bisa mengundang selera ini. Ini kerak telur asli Batam. Oh, karena isinya itu ya khas ya, Pak D, ya. Nah, itu dia, teman-teman. Nah, ini sudah dibalikin semua posisinya. Ini ada loyang juga satu. Ntar lagi dipakai juga. Asli Batam tapi uangnya uang Jawa gitu. Oh, ini dari sono, dari Jawa Tengah ini, Pak. Jadi aslinya di Batam jualannya. Nah, ini tempatnya pakai kotak box 1/1, langsung 3. Oh, di 3 langsung ditusuk. Nah, seperti ini, teman-teman. Waduh, ada orang ngebut, teman-teman. Oh, isinya banyak juga, Pak D, ya. Oh, banyak, teman-teman. 18 lumayan, satu penuh nih. Wow. Selera. Ini sausnya ya. Nah, setelah itu kasih minyak ya, Pak D, ya. Biar tidak lengket. Sausnya pakai apa? Ini saus apa ini, Pak D? Yang putih ini apa? Mayones. Oh, ini mayones. Ini bika saus itu ya, pedas ya. Ini saus juga satu lagi. Ini kecap. Ini saus cup. Oh. Ini saus juga pedas. Ini tusuknya. Nah, tusuknya satu aja ya, teman-teman ya. Sausnya yang ini aja, Pak D, dikit, Pak D. Bawang goreng pun ada. Oh, bawang goreng juga ada. Oke, ini aja. Bawang goreng dikit dah. Nah, dah. Bisa banyak-banyak. Oke. Sudah deh duitnya?
Oke, jadi kita minta dulu sama Menteri Keuangan ya. Oke teman-teman, kita tutup. Sangat maknyus banget nih. Warnanya aja belum kita icip aja udah the best. Apalagi udah kita icip. Oke. Kita tutup. Aku ambil duit dulu. Nah, biar di... Ya, boleh. Dibungkus dulu sama Pak D. Oke. Mana, Dek? Kita bayar dulu, teman-teman. Ini, Pak D. Harganya cuma 10.000. Sangat ekonomis, mantep. Semoga laris, Pak D. Yo, tuh. Semoga laris jualannya oleh Pak D. Amin, khas Batam. Oke ya teman-teman, perjumpaan kita untuk kuliner kali ini, kerak telur khas Batam. Terima order juga Pak Deda. Kalau mau order mungkin langsung ke Simpang Masjid Raya saja di Batam. Langsung nongkrong setiap hari di sini. Oke teman-teman, terima kasih.